Maaf ya. Jujur, tadi saya mau kesini tuh ogah-ogahan. Sudah dibawa pun saya ogahan. Karena bagi saya mendatangi tempat seperti ini tuh saya teringat dengan jaringannya. Dan jaringan itu saya merasa sudah enggak ada kepercayaan sama sekali. Nah, itu. Tapi jujur produknya saya sudah konsumsi. Baru saya menghabiskan baru 2 botol. Itu pertamanya di rumah sakit saya pagi-pagi kena apa ya? Saya orangnya apa tuh psikis tinggi, suka psikis, merasa ketakutan yang berlebihan karena ada riwayat penyakit mah yang akut. Nah, pagi-pagi bangun sholat subuh itu saya merasa lain, kenapa saya punya jantung itu suka berdebar-debar. Jadi saya merasa kenapa saya begini, sehingga saya cari apotek 24 jam untuk cek tekanan darah dengan kolesterol. Saya mau pastikan apakah itu kolesterol saya tinggi kah atau tekanan saya tinggi, sehingga saya cari apotek 24 jam. Akhirnya anak saya bilang, mak ke rumah sakit saja, rumah sakit Bayangkara. Saya ke rumah sakit Bayangkara ke UGD. Di sana saya pagi-pagi saya bilang, ini saya mau berobat. Ibu kenapa? Saya bilang perasaan saya begini, sepertinya tensiku naik atau kolesterolku tinggi. Dibilang, ya ibu dianu dulu, diperiksa. Setelah diperiksa, tensi saya itu 160 per 100 atau per 90 itu. Yang jelas 160 itu bagi saya sudah tinggi. Terus saya tunggu dokter itu berikan obat saya, lama-lama itu belum ada, belum dikasih obat. Saya bilang, apa gunanya saya baring di sini tidak dikasih obat juga, kurang lebih 1 jam baru dikasih obat. Terus saya merasa belum ada perubahan, belum ada perubahan sama sekali. Terus saya telepon saya punya itu kakak ibu gas itu, saya bilang bisa ke rumah sakit, saya ada UGD ini pagi-pagi. Terus dia bilang, ini begini ada namanya itu Pak, itu ya Pak Samsul, ada obatnya itu katanya bagus. Biocypress. Iya, segera saya bilang telepon nih. Saya bilang telepon sekarang Pak. Jadi kurang lebih 1 jam baru beliau datang. Akhirnya saya tidak tunggu lama-lama, saya minum. Itu dia lihat kondisi saya, dia bilang kasih minum saya katanya 2 biji. Aja saya minum, katanya kondisinya belum berat. Jadi saya minum 2 biji kurang lebih mungkin 40 menit lah, kurang lebih 1 jam lah. Yang tadinya saya punya syarat di kepala itu kayak bagaimana ya, tegang semua kayak begini ya. Saya punya syarat di kepala tegang semua begini. Begitu 30 menit saya sudah minum itu kayak tegang begini tuh langsung begini loh. Luar biasa. Langsung kayak apa ya? Kayak bagaimana tuh mobil kalau didongkrak langsung dilepaskan begitu, seperti itu. Jadi ini tenang. Yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Minum berapa biji, Bu? Cuma 2 biji aja. 2 biji. Dua biji aja. Terus alhamdulillah cuma 1 hari, 1 malam di rumah sakit terus keluar. Nah, ini 3 hari yang lalu saya lagi kena itu apa ya? Sakit gigi. Sakit gigi sampai muka saya itu sudah, aduh saya sudah datangan. Saya minum paracetamol dengan amoxicillin itu sudah hampir habis 3 papan. Iya, ada perubahan. Terus saya ingat, saya kan kemana-mana bawa ini di tas. Hanya saya pikir hanya untuk hanya untuk tensi saya dengan kolesterol saya, sehingga saya bawa terus kemana-mana. Terus kakak bilang, sudah minum saja katanya itu pilmu. Nah, saya minum cuma 2 biji. Nah, ini alhamdulillah hasilnya sudah hampir normal ini. Wah, luar biasa. Ya. Saya merasa bahwa ini biocypress itu wajib dimiliki bagi setiap rumah tangga. Itu wajib dimiliki bagi. Cuman apa yang tetesnya itu saya belum coba. Saya kepengen coba. Kalau bisa sebentar saya coba, alhamdulillah. Nah, saya rasa hanya itu yang saya bisa sampaikan. Hanya itu bahwa ya ini produk ini wajib dimiliki bagi setiap rumah tangga. Itu wajib. Luar. Karena segala jenis tumor. Suami saya kasih minum, anak saya juga saya kasih minum. Jadi saya alhamdulillah dengan produk ini bisa
melalui produk ini dari Allah saya bisa tertolong. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Ibu kasih, nama siapa Bu? Maaf. Nama saya Ibu Haja Suryani Bayangkari seperti Ibu Olya juga. Di mana Makassar? Di Makassar. Iya. Makasih ya Ibu, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.